Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali, mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Nanti Papua akan apa guncang, Papua akan lepas, Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini dan menterinya maju mundur. Ya memang ngeri, karena ini sudah 41 tahun Freeport itu. Then FCX ownership interest in those shares would drop, as we talk about timing, to 49%, and the Indonesian interest, however that is divested, will rise to 51%, and that will be PTFI will retain its 60% interest in the joint venture. Tiga tambang raksasa kembali ke Republik Indonesia. Kita dipalsukan dengan isu nasionalisme. Sementara sumber dari kekerasan itu justru adanya Freeport di Papua tuh. Itu masalahnya adalah pemerintah melihat celah. Celahnya apa? Kontrak yang pertama itu, Grasberg yang Anda sering lihat itu, lubang sudah dalam, sudah mau habis. Tiba-tiba Freeport mendesak Indonesia, desak pemerintah. Tolong dong kita diperpanjang, tolong kita diperpanjang. Teriak tuh. Semua dihubungi, banyak media didatangi, minta agar diperpanjang. Apakah saudara yang dari Inalum bisa menjawab pertanyaan tentang kemungkinan Inalum menyetujui proposal 2x10 tahun itu? Karena itu adalah sumber pendapatan korporasi itu. Nah, tiba-tiba pemerintah mikir, dia lagi dalam keadaan lemah nih, sudah investasi tadi berapa? 20 miliar US dollar. 600 km, saya juga bingung itu 600 km. Dan saya masuk ke dalam, saya ikut upacara 17 Agustus di dalam. Itu di situ ada rumah ibadahnya, ada gereja, ada masjid, itu besar itu di dalam itu. Presiden Joko Widodo mengumumkan pembayaran divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 51% sudah tuntas. Ia menegaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah lingkungan maupun smelter sudah dituntaskan. Tentu saja akan lebih besar dan lebih baik. Saya kira inilah yang memang kita tunggu. Dan terakhir juga tadi saya mendapatkan laporan untuk hal-hal yang berkaitan dengan... Nah, ini contoh, kalau kita kehilangan kemampuan untuk berpikir waras, maka negara ini amburadul jadinya. Nah, Freeport itu melihat ini, kalau mau ini, pemerintah bilang, kamu mau apa? Tolong dong kasih kita, ini mau berakhir. Saya perlu kepastian berusaha. Saya ingin dapat 20 tahun, 40 tahun lagi ke depan. Tolong buka izinnya. Tiba-tiba Presiden Jokowi mengambil momentum di situ. Momentumnya apa? Bagaimana kalau kita ambil sekarang kesempatan 51%? Lingkungan yang berkaitan dengan smelter, semuanya juga telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja. Apa masalah Bapak Presiden sekarang? Masalahnya dia nggak ngerti masalahnya, karena nggak ada konsep yang utuh. Kalau seseorang tidak mengetahui masalahnya sendiri, artinya dia sudah harus diganti. Ya memang ngeri, karena ini sudah 41 tahun Freeport itu. Ternyata ya nggak ada apa-apanya. Padahal kita beli juga nggak pakai uang. Kita pakai uangnya dia. Beli Freeport itu bukan dari uangnya APBN juga bukan, dari uangnya BUMN juga enggak. Tapi untuk hal-hal yang ada hitungan kalkulasi, ada asumsi di belakang itu, misalnya, kenapa Rio Tinto akhirnya bikin konferensi pers dan mengatakan itu tidak mengikat? Tapi lagi-lagi kita dengarkan teman-teman di sini kan angkanya masalah kompetensi lagi. Saudara tahu nggak itu dalam kontraknya itu ada angka? Angkanya apa? Bahwa Rio Tinto ternyata ada di dalamnya, dan Rio Tinto itu mempunyai sudah, dia ijon 40%, dia bayar OPEX dan CAPEX 40% di situ, tapi dia berhak dapat di atas metal strip. Masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10% dari saham yang ada, dan tentu saja di Papua juga akan mendapatkan pajak daerahnya. Pemimpin tidak punya konsep, maka dia akan disetir oleh mereka yang punya ambisi untuk mempertahankan bisnis yang tipu-tipu, birokrasi yang busuk. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan tambang Indonesia itu sering sekarang mengambil tambang di Australia, di Timur Tengah, itu biasa itu, Hoa itu. Paling itu kalau mau, dalam 3 tahun sudah balik sekarang.
5 miliar lebih sedikit US dollar. Tahun depan ini kalau mau kita lepas lagi, kita udah untungnya gede banget, udah balik. Busuk. Jadi kita ingin agar supaya kepalanya harus ada isinya tuh. Kepala negara disebut berkepala kalau kepala ada isinya. Ini sudah masanya. Jadi bukan juga pemerintah kita yang uber-uber, bukan kita yang uber-uber ini. Ini kejadiannya adalah karena menjelang berakhirnya kontrak yang sebelumnya. Kalau kita pernah ke sana nih, ini kan masalahnya kalau pakai persepsi aja nih, ya. Naksir cewek beda dengan kita mau menikah. Kalau menikah kita dalami, kita datangi. Pernah enggak kita pergi ke Freeport, kita lihat di situ? Saya terangkan itu karena Anda enggak bisa tahu, atau kita bahkan enggak tahu tuh. Dia menunggu misalnya hasil pemilu lalu dia batalkan. Karena ini kalkulasi yang habis-habisan. Tapi enggak, sudah mayoritas yang menentukan kita. Dulu suruh bikin smelter saja berpuluh-puluh tahun enggak geleng-geleng terus. Sekarang enggak bisa, kita udah 51% bikin smelter. Langsung nyatanya saya perintah di Gresik sudah langsung dimulai. Karena memang pemiliknya kita sekarang. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya nyatakan dimulai groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan KEK Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kalau kita benar-benar ingin mengucapkan etika baru di dalam upaya membangun bangsa ini, maka debatnya bukan soal berapa persen kita dapat dari Freeport. Kita tanya 10% itu diminta nggak oleh masyarakat Papua? Lagi-lagi ini masalah kompetensi karena banyak istilah-istilah teknis yang bikin pusing kita semua. Dan ketika kita punya 9%, itu tidak lagi 9%. Karena 40%-nya itu sebelum ada hasilnya sudah diambil oleh Rio Tinto. Mereka bikin ikatan dan itu ada kontraknya, ada suratnya. Ditandatangani oleh Menteri Pertambangan pada saat itu. Dan tiba-tiba itu dikeluarkan, ada nih. Jadi 9% itu artinya cuma 5,4% bangkar nih. Jadi pemerintah kita harus ngambil 45%. Jadi Papua minta agar supaya ditutup Freeport itu. Karena itu menghina akal sehat masyarakat di situ, termasuk mitos tentang loh itu pegunungan itu adalah metafornya ibu. Di sini ada perjuangan-perjuangan yang tidak mudah memang. Oleh karena itu saya mengatakan beginilah, ini kan kita sama-sama sebetulnya ingin negara kita maju. Saya dengar di mana-mana, saya berani bertaruh dengan Anda semua, pasti Anda semua pengen agar Freeport itu, Gunung Emas itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tidak salah itu. Presiden Joko Widodo bersama rombongan melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan atau smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo menegaskan fasilitas pengolahan dan pemurnian konsentrat ini akan menjadi salah satu pabrik smelter terbesar di dunia. Masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Freeport, junto nasionalisme equals electability. Itu rumusnya tuh. Anda mau bantah segala macam, itu yang terjadi hari ini. Tapi Mbok ya, kita jangan begini, jangan saling menyalahkan. Anda pakai teori-teori misalnya tadi dikatakan resource curse. Itu sudah terbantahkan teori itu. Sudah dikatakan penyebab dari kehancuran itu bukan itu, tapi sistem politiknya. Sistem politik yang korup. Saudara harus tahu ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk Papua kalau dibandingkan rata-rata nasional dengan rata-rata dengan yang diberikan kepada Papua per kepala, itu Papua itu mendapat 17 kali lebih besar dana yang diperlukan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk keperluan orang Papua. Per orang 17 kali lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nasional. Setelah rampung, pabrik ini bisa mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga dan 480 ribu logam tembaga. Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik ditargetkan beroperasi pada 2023 mendatang. Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya kira soal ini berhubungan langsung dengan ketidakmampuan negara untuk menjamin kesejahteraan itu.
Jadi frustrasi negara dicarikan jalan keluar melalui narasi nasionalisme. Kalau negara gagal menghasilkan keadilan, mereka mulai memberi kuliah tentang nasionalisme. Kalau tidak, kita hanya bertengkar karena kita merasa diri kita sudah pintar, kita pandai, dan kita hancurkan negara kita. Gunung emas itu pun akan hilang ke negara lain. Pembangunan smelter ini diharapkan bisa memberikan pemasukan bagi negara serta membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi kita.